keterpurukan harga yang membuat peternak mandiri ini rugi adalah ya sudah berlangsung 6 bulan ini adalah kerugian yang sangat besar sekali. Di mana ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan ini, ekonomi yang berpihak kepada rakyat ini adalah cuman selama ini adalah cuman slogan saja. Di sini adalah peternak mandiri sangat tergantung dari integrator, di mana kalau kita lihat integrator adalah menguasai keseluruhannya, tetapi upaya dari pemerintah bagaimana mengangkat perekonomian rakyat ini dirasakan sangat minim, sehingga dalam waktu 6 bulan ini harga ini berturut-turut jatuh. Dengan kerugian sedemikian besar, ya tentu saja bahwa peternak ini akan menyalurkan aspirasinya, lalu bagaimana penyelesaian ini. Jadi permasalahan ini adalah bukan permasalahan baru 6 bulan, sebetulnya sudah berulang-ulang, sudah bertahun-tahun, dan di mana ini belum ada perbaikan-perbaikan. Jadi saya rasa bahwa aspirasi ini harus benar-benar diakomodasi dan didengarkan, dan kalau bisa sekaligus langsung dicarikan solusi bagaimana pemerintah dan perusahaan besar itu harus memperhatikan nasib dari peternak mandiri.